sampai stasiun Rancaikek nih teman-teman. Setelah tadi update DT Kiala Condong Gede Bage, sekarang kita akan lanjut update double track dari Haur Pugur ke Cicalengka ya. Banyak nih yang turun di sini. Oke, biasanya ada kereta parsel sih, tapi nggak tahu nih bakal papasan nggak ya. Ini stasiun Rancaikek yang baru ya, parkirannya udah bagus ini. Oh, itu ada tempat masuknya dari komplek ya, sama dari sana tuh nanti masuknya. Mantap ya, ya, ya. Nah, kita lagi tunggu pemberangkatan ya, aspek sinyal masih merah, belum hijau. Nunggu kereta apa nih kira-kira ya dari arah timur. Oke lah, ditonton terus ya kita di video ini, kita updatekan double track dari Haur Pugur hingga Cicalengka Haur Pugur. Nggak tahu ini ada progres apa nih di sisi utara dari stasiun Haur Pugur ya. Kalau di GPK lama dulu di sini tuh silang sama lokal yang dari arah timur ya. Sekarang nggak kabar, mungkin nggak ya. Tuh sinyalnya merah ya. Nih nggak tahu nih dibangun apa nih Haur Pugur. Oh, udah berangkat lagi. Yuk, double track, double track. Baik teman-teman, ayo kita lanjut. Sudah lama juga saya tidak bike ride dari Haur Pugur hingga ke stasiun Cicalengka. Nah teman-teman, tadi setelah kita lihat ada progres di sebelah utara ya, atau sebelah kanan dari stasiun Haur Pugur sedang ada pemerataan tuh, tapi juga saya nggak tahu, mungkin lahan parkir mungkin bisa jadi juga ya gitu. Nah, ini adalah bangunan baru dari stasiun Cimekar dengan warna khasnya, yaitu warna oranye ya, warna oranye kalau Gede Bage apa ya, kuning ya, Cimekar hijau, Rancaikek biru, Haur Pugur oranye, Cicalengka nanti apa ya kira-kira ya, pink nggak kan, mungkin kalau pink tapi nggak tahu. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini rel udah di upgrade ya untuk di area stasiun Haur Pugur sendiri. Dan setelah ini kita akan melewati JPL stasiun Haur Pugur. Oh, udah elektrik sinyalnya ya di Haur Pugur ya. Kemarin masih mekanik. Oh, ini ada sepur baduknya juga ternyata. Oh bukan deh, oh ini jalur yang barunya nanti yang bakal jadi jalur duanya ya. Sementara ini belum bisa dilewati karena baru sampai sebatas itu aja tuh, sampai sebelum JPL ya. Nah, itu pos PJL yang barunya sudah digunakan ya. Nah, di sini kepadatan rel sudah jadi dan jembatan pun sudah terpasang. Mungkin nanti di sini akan ditambahin lagi balas dasar ya teman-teman. Itu juga kita bisa melihat bantalan sudah disebar juga di pinggir-pinggir dari jalurnya ya gitu, dan relnya juga di sini udah bisa kelihatan. Dan itu sinyal masuk stasiun Haur Pugur pun sudah elektrik ya. Nah, ini adalah track yang sudah dipadatkan teman-teman semua. Nanti ini tinggal ditaburi batu balas dasarnya dulu ya. Setelah balas dasar baru bantalan dan rel bisa dipasang di sini gitu. Nah, ini adalah menuju ke arah Cicalengka ya. Nanti di tengah-tengah dari antara Cicalengka, antara sebelum masuk Cicalengka maksudnya, ada beberapa yang belum dipadatkan teman-teman, masih berupa jalan sawah gitulah ya. Kalau yang ini kan sudah ada progres ini ya, sudah dikeruk gitu ya. Nah, mulai dari sini nih, ya sinyalnya udah elektrik ya, sinyal muka sama sinyal masuk stasiun Cimekar. Nah, mulai dari sini nih teman-teman nih,
kayaknya untuk daerah sini harus ada penanganan khusus ya, karena kayaknya mungkin rentan ambles atau gimana ya, atau mungkin sama kayak di stasiun Cimekar gimana, gede bagikan itu ada, harus ada di cor khusus gitu. Nah, di sini ini belum ada pengurukan apapun ya, masih orisinil, belum ada progres apapun. Nah, di sebelum sinyal muka dari stasiun Cicalengka di sini udah ada progres pemadatan, pengurukan juga ya, sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi ini nanti jalurnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari layar HP Anda. Nah, ini sinyal mukanya masuk sinyal muka stasiun Cicalengka ya, masih mekanik, dan ini satu-satunya di Bandung Raya yang masih menggunakan sinyal mekanik ya. Begitu. Sedangkan untuk Padalarang sampai Tawur Pugur sudah menggunakan sinyal elektrik. Nanti juga kedepannya untuk stasiun Cicalengka ini persinyalannya akan diupdate menjadi sinyal elektrik ya. Ini sinyal mekanik itu sinyal peninggalan zaman dari kolonial Belanda. Nah, ini kereta perlahan memasuki stasiun Cicalengka. Saya juga nggak tahu nih apakah bangunan di sebelah kanan dari stasiun Cicalengka ini apakah akan kena dampak dari pembangunan double track ini atau enggak gitu ya. Saya juga kurang tahu juga ini bakal kena enggaknya ya. Nah, ini adalah detik-detik kereta lokal Bandung Raya akan masuk stasiun Cicalengka. Bu, Rara WA aku. Newingnya mah WA aku. Ya, masuk stasiun Cicalengka di jalur 3 berjalan perlahan. Karena di stasiun Cicalengka ada progres pembangunan peron serta rangka bangunan baru dari stasiun Cicalengka, serta ada upgrade rel dan bantalan juga di stasiun Cicalengka. Jadi kereta berjalan perlahan memasuki stasiun Cicalengka. Tanah sih gua kereta api. Stasiun Cicalengka. Nah, ini adalah progresnya seperti ini ya. Akan saya buat video terpisah. Saya mau keluar dulu jajan helanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.